Cara dan teknik level atau render lantai. Hai, salam sejahtera dan bertemu lagi. Di sini saya ada sedikit tutorial bagaimana cara dan teknik untuk level ataupun render lantai. Diharap tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda untuk melakukan. Berpandukan topic yang lepas di mana pemasangan mozaik yang dilakukan adalah di atas kedudukan permukaan yang rata. Bagaimana sekiranya kedudukan permukaan tidak rata, kita perlulah level atau render permukaan tersebut terlebih dahulu. Di mana kita perlu memecahkan permukaan motar tersebut terlebih dahulu dengan tujuan untuk memudahkan kita level atau render motar baru di kedudukan permukaan yang rata dan ketinggian yang sama. Setelah permukaan dibersihkan, kita akan level atau render permukaan tersebut dengan cara dan teknik seperti berikut. Menentukan ketinggian yang kita inginkan dengan cara meletakkan potongan mozaik sebagai penanda seperti satu untuk mozaik, satu untuk bahan pelekat mozaik dan ketebalan mortar yang dibuat dengan ketebalan 1.5 inci. Perhatikan penimbang air supaya kedudukan melintang berada di kedudukan yang stabil. Di sini kita telah dapat membuat satu penanda mortar di ketinggian yang kita inginkan dengan berpandukan ketinggian permukaan diikuti dengan ketebalan mozaik, ketebalan bahan pelekat dan hasil ketinggian mortar yang sebenar. Kemudian kita akan ambil bacaan ketinggian di garisan melintang, di mana bacaan ketinggian yang kita dapat adalah 16 cm. Kemudian kita akan membuat penanda seterusnya dengan berpandukan bacaan ketinggian tadi, iaitu 16 cm. Di sini saya menggunakan lebihan mozaik yang dipotong untuk membuat alas kepada ketinggian mortar kerana permukaannya yang licin dan mudah semasa proses render yang menggunakan besi atau kayu plaster. Di mana jarak setiap penanda bergantung kepada panjang besi atau kayu plaster yang akan digunakan. Di mana kita telah pun selesai membuat penanda level untuk render, dengan membuat penanda ini ia akan memudahkan kita untuk render mortar dengan ketinggian yang sama dan sekata.
bagaimana? Anda pasti boleh melakukannya. Sekiranya tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng di bawah supaya anda tidak terlepas dengan update video yang berikutnya. Terima kasih dan ketemu lagi.